Halo guys, Bang here with Poi Poi. Oke, nah maintenance hari ini katanya dia ada kembalikan sebagian equip kita. Nah, kita bisa cari di NPC nih, sudah ada fotonya di sini, kita bisa lihat di mana aja kita bisa cek. Di NPC recovery storage ini ya, dan ada di 3 kota. Sofia, Elskaro, dan Hora. Oke, nah kita langsung coba cek ya, ke Hora aja deh. Oke, mana NPC-nya? Nah, ini. Oh, 17. Oh, yes. Wow. Oh, Valinku 10. Ya, material lumayan. Oke, protoclarity balik semua. Oke, beberapa armor Valiant juga dan die. Oke, nice nice. Halberd drop dan parasol Choco juga. Oh, well. Nice Asobimo. Sebagian besar dikembalikan ya. Aku udah lupa sih apa aja yang nggak dikembalikan. Ini yang B ya. Armor. Nah, ini bow yang aku pakai yang update hari itu. Untung belum bikin bow baru. Ya, Empress Halberd untuk farming. Ini Holy Robe-ku yang full crit 18 ya. Ini Empress Sword, Yashiroma Mask, dan beberapa material refine untuk Kobo. Ah, oke, okay, sip. Wah, lumayan lah. Oke, okay, ternyata masih ada yang dibalikin selain equip kita. 30 tiket, kalian bisa cek di special item. Scroll terus sampai bawah aja. Nah, kalian bisa lihat di sini. By expansion standar sama leveling tiket. Oke, okay, aku dapat 3 karena ya bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Ya, yeah, atau bulan 12, bulan 1, bulan 2 ya, antara itu ya. Teleport tiketku pun balik beberapa ini. Fairy Sewing juga. Ini tadi sisa 8. Berarti balik 30-an. Teleport tiket tadi sisa 50. Berarti sih balik 30-an juga. Untuk yang lain sih gak ada lagi ya. Bagaimana dengan equip kalian atau barang kalian, apakah ada yang balik atau mungkin ada yang nyasar yang hari itu gak ada tapi sekarang ada? Soalnya ada yang dari ada yang temenku, dia dapat equip yang dia sebelumnya gak ada, jadi mungkin nyasar gitu ya, dikasih GM-nya ya. Thanks for watching.